We'll be right back.
Oke bos, ini sudah selesai saya cat. Untuk warna cat yang saya gunakan pada kali ini, saya menggunakan cat warna hitam doff seperti ini bos. Dan kemudian saya juga sediakan barang ini. Barangkali kalian masih belum tahu apa ini nama barangnya. Ini namanya plastic fiber bos ya. Untuk membelinya silahkan kalian cari di toko material bangunan. Atau misalnya kalian... tidak menemukan di daerah kalian di toko material bangunan, bisa kalian cari di toko online. Oke? Oke bos, akhirnya selesai juga lampu hias dinding minimalis yang terbuat dari pipa PVC atau pipa paralon. Hasilnya bener-bener keren bos, seperti ini ya. Untuk warna yang saya gunakan pada kali ini, saya menggunakan cat warna hitam doff bos. Misalnya kalian mau menggunakan cat warna lain, itu sesuaikan dengan selera kalian ya. Seperti ini, keren ya.
Dan ini juga bisa dijadikan sebagai inspirasi bisnis yang sangat menjanjikan, bos. Kenapa saya bilang ini inspirasi bisnis yang sangat menjanjikan? Karena tidak begitu membutuhkan modal yang besar. Kalian hanya membutuhkan sedikit modal, yaitu bahan pipa PVC, terus kemudian dipadukan dengan plastik fiber. Oke, bagi kalian yang menyukai video pada kali ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel yang sangat inspiratif ini, bos. Dan seperti biasa, saya selalu berharap kepada kalian, jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkreasi. Salam kreatif.
Thank you.
Oke bos, akhirnya selesai juga lampu hias dinding yang terbuat dari pipa PVC. Modelnya seperti ini ya. Dan lumayan besar juga, seperti ini. Untuk lampu yang saya gunakan pada kali ini, saya menggunakan lampu warna kuning. Terus kemudian sengaja saya menggunakan lampu yang agak panjang seperti ini. Dan untuk watt lampu yang saya gunakan pada kali ini, saya menggunakan daya 4 watt bos. Untuk warna yang saya gunakan pada kali ini, saya menggunakan cat warna hitam doff. Misalnya kalian mau menggunakan cat warna lain, itu sesuaikan dengan selera atau kebutuhan kalian bos. Seperti ini ya. Terus di bagian belakangnya, untuk menempelkan ke bagian dinding, saya sudah sediakan lubang, ada 2 bos di belakang sini. Tinggal kalian sediakan paku, terus kemudian cantolkan ke lubang yang ada di sebelah sini bos. Keren ya. Selain kalian membuat untuk dekorasi rumahnya sendiri, ini juga bisa dijadikan sebagai inspirasi bisnis yang membutuhkan modal sedikit bos. Karena kalian hanya membutuhkan sedikit pipa PVC sesuai ukuran yang saya buat di awal bos. Oke, bagi kalian yang menyukai video pada kali ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel yang sangat inspiratif ini bos. Seperti biasa, saya selalu berharap kepada kalian, jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkreasi. Salam!